Anda setuju atau tidak Jika ada khutib Jum'at yang mancing keramaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalat wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para kaum lelaki Muslim yang sering mengikuti sholat jumat Kami al-fakir dan alim meminta pendapat kepada antum sekalian Kira-kira lebih banyak mana setuju ataukah tidak setuju Jika kalau ada Ya jika ada seorang khotib Jumat yang gemar suka memancing keramaian walaupun tidak sampai memancing keributan. Bedakan antara keramaian dan keributan Keramaian itu suaranya ramai begitu Banyak sekali Khotib Jum'at yang memang sengaja memancing keramaian Jamaahnya menjawab apa yang diucapkan Contohnya banyak sekali kalimat-kalimat yang memancing keramaian Misalnya seorang Khotib Jum'at mengatakan Amin, amin, Allahumma Kemudian jamaahnya menjawab Amin, amin, Allahumma Jawabannya menjawab amin. Atau kalimat alhamdu begitu saja. Seorang khatib mengatakan alhamdu, jamaahnya menjawab lillah, ramai bareng-bareng. Alhamdu, jamaahnya menjawab lillah. Kadang-kadang alhamdulillahi rabbil, dia berhenti di kata rabbil. Jamaahnya menjawab Alhamdulillah Aduh, dalam hati kami ini salat Jumat atau ceramah bebas. Oleh sebab itu kira-kira Anda, saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, kalau khotib Jumat ni loh, khusus Jumatan. Bukan untuk ceramah umum. Ada khotib yang seperti itu, kira-kira Anda setuju atau tidak? Banyak sekali kalimat-kalimat yang memancing jamaah untuk ramai. Kalau membaca sholawat sih, wajar misalnya. Allahumma sholli ala, jamaahnya menjawab Muhammad. Gitu. Sallu alaih, misalnya. Tetapi ini kalimat-kalimat yang yang tidak solawat. Contohnya naudhu, kemudian jamaahnya menjawab bila naudhu, begitu saja. Makanya khotib itu memancing naudhu, begitu saja. Kemudian jamaahnya menjawab bila kadang naudhu bila min, dia berhenti di ucapan min. Jamaahnya menjawab zalik, gitu. Bareng-bareng naudhu bila min, zalik. Jamaahnya yang jawab zalik. Kalau memang anda yang tidak setuju, mungkin anda mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kami juga pengikut madhab Imam Syafi'i. Mengikuti madhab Imam Syafi'i bahwa khutbah Jumat termasuk syarat sahnya Jumat. Jadi kalau seandainya tanpa ada khutbah dua kali khutbah, maka Jumatnya itu tidak sah. Oleh sebab itu syarat sah Jumat harus ada dua kali khutbah dan jika kita mengikuti madhab Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa maka dua kali khutbah itu kedudukannya menduduki dua rakaat sholat duhur maksudnya bagaimana kan kalau kita hari Jumat itu kan cukup sholat Jumat saja tidak wajib sholat duhur sedangkan sholat duhur itu kan empat rokaat. empat rakaat sholat Jumat hanya dua rakaat maka kedudukan dua kali khutbah itu sama dengan dua rokaat sholat duhur. Sholat duhur nih empat rokaat. Sholat jumat cuma dua rokaat. Oleh sebab itu, sholat jumat diawali dengan dua kali khutbah. Dua kali khutbah itu menduduki dua rokaat pada sholat duhur. Dasarnya ada beberapa athar. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata Inna ju'ilatil khutbatu maka ini. Inna ma ju'ilat sesungguhnya hanyalah dijadikan al khutbatu terhadap khutbah khutbah pada hari Jumat maka ini pada kedudukannya atau pada tempatnya dua rakaat salat zuhur Akhrajahu Ibnu Abi Syaibata fi musunnafihi. Akhrajahu telah mengeluarkan hubadah hadis Ibnu Abi Syaibata oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 5.324. Wa'an sa'id ibni jubairin radhiyallahu anhu qawal. Dan diriwayatkan dari sa'id bin jubair radhiyallahu anhu beliau berkata. Qana til jum'atu arba'an. Fa ju'ilatil khutbatu maka nerok'ataini. Kanat ada al Jumat itu oleh Jumat arbaan yaitu empat rakaat sebenarnya. Salat Jumat itu empat rakaat. Fajrulat lalu dijadikanlah al khutbah itu terhadap khutbah maka nurukat ini pada tempatnya dua rakaat salat duhur. Akhrajau al bayhakiu Akhraja telah mengeluarkan Hubadah hadis al bayhakiu oleh Imam Bayhaki. Fisunan al Kubro di dalam kitab asunan As al Kubro. Nomor hadis 5703. Jadi jelas kalau menurut Madhab Imam Asyafi'i bahwa Dua kali khutbah itu menduduki tempatnya dua rokaat sholat duhur. Jika khutbahnya tidak memenuhi syarat dan rukun, maka tidak sah sholat jumatnya. Oleh sebab itu, para ulama di dalam madhab Imam Syafi'i sangat ketat sekali. Bahkan kami ya sering keliling-keliling banyak masjid yang khutbahnya itu hanya rukunnya saja menggunakan bahasa Arab. Singkat sekali. Sedangkan di kota-kota besar banyak sekali khutbah-khutbah itu yang panjang, lama, hampir satu jam. Bahkan ada yang satu jam lebih. Ceramahnya terlalu kebanyakan. Tetapi itu perbedaan pendapat ya khilaf. Hanya saja kami yang bertanya tentang masalah khutib yang suka memancing keramaian jamaahnya itu tadi. Jadi jamaahnya ramai menjawab apa yang dia ucapkan. Alhamdulillah jamaahnya menjawab lillah. Begitu. Alhamdulillah Rabbil Jamaahnya menjawab Alamin Dan banyak sekali kata-kata yang beliau ucapkan Kemudian ingat Kalau bisa khutbah Jumat itu nggak usah panjang-panjang Tetapi pendek saja Karena berdasar hati suhai riwayat muslim Abu Dawud dan Ad-Darimi Imam Ahmad bin Hambal Dari Ammar bin Yasir An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Telah diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Beliau berkata Inni itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya aku telah mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, "Innatul salatil rajuli wa qisrat khutbatihi ma innatun min fikhi." Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya seseorang yaitu termasuk tanda-tanda alamat dari kefahamannya dia di dalam agama. Fa'tilus salata maka panjangkanlah oleh kalian as-salata pada salat, wa qsuru al-khutbata dan ringkaslah pendeklah oleh kalian pada khutbah, enggak usah panjang-panjang. Wa inna minal bayani sihron sesungguhnya dari penjelasan yang panjang lebar itu sihron yaitu sihir. Ruahu muslimun ruah telah meriwayatkan hubada hadis muslimun oleh imam muslim nomor hadis 869. Wa abu tawuta dan oleh imam abu tawut nomor hadis 1106 wa tarimi dan oleh imam darimi, nomor hadis 1597. Wa ahmad ibn hambalin fi musnadi dan oleh imam ahmad bin hambal di dalam kitab musnadul nomor hadis. 18.318 dan juga 18.889. Inilah yang perlu dijawab oleh para netizen, para pecinta subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center. Silahkan, Anda setuju atau tidak? Demikian dari kami. Wallahu taala